Jibril Diop, pemain 24 tahun merupakan salah satu rekan setim Shane Patinama di Viking FK, klub yang saat ini memuncaki klasemen Liga 1 Norwegia 2023. Menariknya, Jibril Diop baru-baru ini diwawancarai terkait Shane Patinama. Salah satu hal yang ditanyakan kepada bek timnas Senegal itu apakah Shane Patinama pernah bercerita kepadanya terkait pengalaman membela timnas Indonesia. Apakah dia, Shane Patinama, mengatakan sesuatu tentang bermain untuk Indonesia dan bagaimana keadaannya, tanya seorang jurnalis dalam sebuah wawancara, dikutip dari unggahan akun TikTok Shane. Eds, Sabtu, 30 September 2023. Secara mengejutkan, Jibril Diop justru malah mengatakan bahwa dirinya tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia jika diizinkan. Bahkan, dia menilai skuad Garuda merupakan tim yang bagus karena telah menontonnya dalam beberapa laga. Tim yang bagus, saya ingin bermain di sana, tetapi saya tidak tahu apakah saya bisa, tapi ya tidak. Tapi, aku tahu itu adalah tim yang bagus, aku melihat beberapa pertandingan, jawab Jibril Diop. Pertanyaannya, apakah Jibril Diop dapat dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI? Selayaknya pesepak bola lain yang memiliki paspor non-Indonesia, Jibril Diop harus memenuhi beberapa persyaratan jika ingin dinaturalisasi. Syarat pertama, Jibril Diop harus memiliki darah keturunan Indonesia. Jika tidak memiliki darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya, pemain asal Senegal itu harus tinggal di tanah air selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Sayangnya, Jibril Diop sudah mencatatkan 4 caps bersama timnas Senegal, termasuk debutnya saat melawan Liberia di kualifikasi Piala Afrika 2020. Sesuai aturan FIFA, pemain yang lebih dari 3 kali membela tim nasional senior suatu negara, tidak diizinkan berpindah asosiasi. Itu artinya, Jibril Diop dipastikan takkan bisa memperkuat timnas Indonesia. Terlepas dari hal tersebut, seperti apa sebenarnya profil Jibril Diop, bek timnas Senegal yang siap perkuat timnas Indonesia itu? Menurut data Transfermarkt, Jibril Diop merupakan pemain kelahiran Thiès, Senegal, pada 6 Januari 1999 atau sekarang berusia 24 tahun. Dia merupakan salah satu bek tengah andalan Viking FK di Liga Norwegia 2023. Tercatat, Jibril Diop telah mengoleksi 16 penampilan bersama Viking FK di Liga Norwegia 2023. Pemain dengan tinggi 1,88 meter itu kerap menjadi partner bek kiri timnas Indonesia, Shane Patinama, di lini pertahanan Viking FK. Sebelum bergabung dengan Viking FK, Jibril Diop memulai karir profesionalnya di kampung halaman bersama klub Generation Food sejak Januari 2013. Setelah bertahun-tahun di sana, ia kemudian gabung Hassania, klub Maroko pada Agustus 2021, lalu pindah ke Viking FK pada September 2022. Kabar gembira datang dari pemain keturunan Indonesia, Cyrus Margono. Pasalnya, proses pemindahan warga negara Indonesia, WNI, Cyrus Margono hampir selesai. Sehingga sang kiper bisa menjadi tambahan amunisi timnas Indonesia saat berlaga di Piala Asia 2023 nanti. Seperti diketahui, sosok Cyrus Margono adalah pemain keturunan Indonesia Iran yang besar di Amerika Serikat. Sebelumnya, pemain yang berposisi sebagai kiper ini telah memiliki status WNI. Namun, kewarganegaraan tersebut hilang pada umur 21 tahun karena belum memutuskan mengambil paspor Indonesia atau Amerika Serikat. Saat ini dia akan menjalani proses agar hak kewarganegaraan tersebut kembali didapatkan. Kini, pemain Panathinaikos B tersebut segera menjadi WNI. Pasalnya, prose WNI Cyrus Margono saat ini telah sampai pada pembuatan surat keterangan keimigrasian, SKIM. SKIM adalah dokumen keimigrasian yang memuat mengenai warga asing di Indonesia sejak 5 hingga 10 tahun. Tujuannya, agar Cyrus bisa mendapatkan SKIM dan melanjutkan proses selanjutnya. Kabar tersebut diungkapkan oleh tenaga ahli diaspora Indonesia, Hamdan Hamedan melalui unggahan Instagramnya, pada Jumat, 29 September 2023. Alhamdulillah, tadi pagi menemani Pak Johan Margono bersilaturahim ke Direktorat Keimigrasian, tulis Hamdan dalam unggahannya di akun Hamdan, Hamedan.
Intinya, permohonan kewarganegaraan Cyrus berlanjut ke pembuatan skim sesuai dengan Permenkumham terbaru terkait anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang lahir di luar negeri, imbuhnya. Syarat ini, dalam kasus Cyrus, sudah terpenuhi. Hamdan mengatakan, Cyrus akan menjadi salah satu orang pertama di Indonesia yang menempuh proses skim terbaru ini. Bisa dibilang, proses ini termasuk yang paling cepat. Jika proses WNI Cyrus Margono berjalan dengan lancar, tentu hal tersebut akan menguntungkan Timnas Indonesia. Pasalnya, Cyrus Margono siap menjadi tambahan armada Garuda yang akan berlaga di Piala Asia 2023. Adapun di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D bersama Jepang, Irak dan Vietnam. Proses naturalisasi Cyrus Margono berlanjut ke pembuatan skim, surat keterangan keimigrasian. Hal ini diketahui dari unggahan staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, di akun Instagram. Dalam unggahan itu, Hamdan terlihat mendampingi ayah dari Cyrus, yakni Johan Margono, bersilaturahmi ke Direktorat Keimigrasian Kemenkumham RI. Dari sana, permohonan pewarganegaraan Cyrus berlanjut ke pembuatan skim sesuai dengan Permenkumham baru. Alhamdulillah, tadi pagi menemani Pak Johan Margono bersilaturahim ke Direktorat Keimigrasian, tulis Hamdan dalam unggahannya di akun Hamdan Hamedan, Jumat, 29 September 2023. Intinya, permohonan pewarganegaraan Cyrus berlanjut ke pembuatan skim sesuai dengan Permenkumham terbaru terkait anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang lahir di luar negeri, imbuhnya. Lebih lanjut, Hamdan menjelaskan, ruh dari skim adalah syarat tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Syarat ini, dalam kasus Cyrus, sudah terpenuhi. Hamdan mengatakan, Cyrus akan menjadi salah satu orang pertama di Indonesia yang menempuh proses skim terbaru ini. Bisa dibilang, proses ini termasuk yang paling cepat. Insya Allah, setiap proses membawa kita ke pencapaian yang lebih besar untuk tanah air, tutup Hamdan. Cyrus Margono diketahui merupakan salah satu pesepak bola keturunan Indonesia yang sedang bermain di luar negeri. Pemain berusia 20 tahun itu kini membela Panathinaikos B di Yunani. Dengan proses tersebut, maka pemberian kewarganegaraan